Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Jadi sekarang kita dapat bocoran dari Chouzi kalau seandainya kita bakal kedatangan 3 champion baru di patch 5.2. Ada Mordekaiser, ada Milio, dan juga Lissandra. Akhirnya ya, salah satu champion yang paling gue tunggu Morde itu mau rilis cuy. Karena Morde itu keren sih, ulti itu bisa bawa musuh ke isekai gitu. Sama kalau bisa Riot ya rilis Illaoi lah. Jadi untuk ketiga champion ini itu bakal rilis di patch 5.2 yang bakal rilis di tanggal 18 Juli. Cuman kita nggak tahu nih di bulan keberapa gitu rilisnya ya. Kan di Wild Rift tuh rilisnya satu champion per bulan gitu. Sekarang gue bahas aja secara singkat skill dari ketiga champion ini. Oh sama satu lagi, kalau mau top up jangan lupa top up di kureko.top.com cuy. Wild Rift ada, Mobile Legend ada, HOK ada, semua ada ya. Yang pertama Morde. Nah Morde itu champion Baron. Dia punya pasif di mana besi attack itu ngasih bonus magic damage. Terus kalau misalnya kita ngehit champion musuh atau monster gede pakai besi attack ataupun pakai skill 1, 2, sama 3 ya, itu nantinya kita bakal dapat stack. Nah kalian bisa lihat tuh ya, ada yang di bawah darahnya itu yang kecil. Nah itu 3 stack itu maksimal ya. Kalau udah 3 stack kita bakal ngasih damage area kayak gini nih. Terus kalau skill 1 dia bakal nyerang ke depan. Skill 2 ini ada pasifnya di mana kalau misalnya kita ngedamage musuh atau kena damage sama musuh, kita bakal dapat stack putih yang mirip kayak stacknya set gitu loh. Nah fungsi stacknya ini kalau misalnya kita pakai skill 2 ya, itu stacknya bakal dijadiin shield cuy selama 4 detik. Dan skill 2 ini bisa dipencet lagi yang mana shield ini bakal dirubah jadi darah. Terus skill 3 juga ada pasifnya yang mana Morden itu punya penet bawaan gitu sampai 15% magic penet ya. Dan kalau misalnya skill 3 dipakai, dia bakal ngeluarin tangan yang bakal narik musuh gitu. Tergantung dari arah sih, bisa dipakai buat ngedorong atau narik ya. Ya agak-agak mirip sama skillnya Thresh lah. Dan yang terakhir untuk ultinya, jadi Morden itu bakal nge-lock satu hero musuh yang mana musuh itu bakal dibawa ke isekai selama 7 detik. Nah selama di isekai ini ya, Morden itu bakal dapat heal. Terus dia bakal nyuri stat musuh sebesar 10%, mulai dari damage-nya, magic damage-nya, attack speed-nya, darahnya, magic resist-nya, defense-nya gitu. Dan stat itu dijadiin buat Morde gitu ya. Dan kalau misalnya pas lagi di dalam isekai ini musuhnya mati, maka stat yang dicuri tadi itu bakal dibawa keluar cuy. Jadi pas keluar itu Mordenya masih kuat gitu. Dan stat itu bakal bertahan sampai musuh yang kita kill tadi itu spawn lagi. Wah nggak sabar sih cuy. Kemudian selanjutnya Lissandra. Nah Lissandra itu champion mid dan gue juga pernah mainin game Song of Nunu. Itu di dalamnya itu ada cerita sedikit tentang Lissandra cuy. Dia kayak bos terakhirnya gitu loh. Kalian coba nonton deh. Nah dia punya pasif kalau misalnya ada champion musuh di sekitar kita yang mati, itu dia bakal berubah jadi arwah gitu cuy. Yang mana arwah itu bakal ngejar musuh terus bakal meledak gitu. Terus skill 1 dia bakal nembakin es ke arah musuh, ngasih magic damage dan juga slow. Kalau skill 2 dia bakal nge-freeze area di sekitar, ngasih magic damage sama ngasih root juga. Terus kalau skill 3 dia bakal ngeluarin tangan gitu, yang kalau misalnya kita pencet lagi dia bakal ngelompat ke tangannya tadi atau ngeblink, sama kayak alisnya di ML lah. Dan untuk ultinya, nah ulti itu bisa ditargetin ke musuh atau ke diri sendiri. Kalau ke musuh itu bakal jadi beku. Sedangkan kalau untuk diri sendiri ya, kita bakal jadi ice gitu selama 2,5 detik dan bakal dapat heal terus setiap 0,25 detik. Terus juga nanti di sekitar ice itu bakal ngasih magic damage sama ngeslow juga. Terus selanjutnya Milio. Nah kalau Milio itu dia support ya. Jadi dia punya pasif, yang mana pasif itu mirip sama pasif Nami. Jadi kalau misalnya skill kita itu kena temennya atau skill itu kena diri sendiri, itu bakal nge-enhance besi attack kita berikutnya, yang mana bakal ngasih bonus damage sama bakal ngasih efek bakar-bakar gitu cuy. Terus selanjutnya skill 1 dia bakal nendang bola, yang kalau misalnya kena musuh itu bakal kena knockback, ada damage sama slow area juga. Kalau skill 2 dia bakal bikin lingkaran gitu, yang mana lingkaran itu bakal ngikutin kita atau target yang kita pilih, dimana itu bakal ngasih heal dan naikin jarak besi attack cuy. Ini bagus banget sih, bahkan ADC kita misalnya kayak Caitlyn ya, itu bakal bisa ngehit turret dari luar turret gitu. Terus skill 3 ini bakal ngasih seal sama naikin movement speed. Ini ada 2 stack, bisa dikasih ke diri sendiri atau dikasih ke teman. Tapi kalau ke teman itu efeknya 2 kali lipat cuy. Dan yang terakhir untuk ultinya, dia bakal ngeheal sama ngehapus semua CC di area. Jadi kayak cleansing gitu loh. Udah segitu aja cuy, lumayan gampang lah skillnya. Yang paling gue tunggu sih Morde ya. Yang menarik dari Morde itu juga dia lumayan sakit damage-nya, karena emang dia build itu magic damage nanti ya. Apalagi kalau skin yang rilis itu skin project, itu pas lagi pakai ulti, beuh keren banget anjir. Oke segitu dari gue, dan untuk seminggu atau 10 hari ke depan gue gak bakal live cuy ya, karena gue mau pulang kampung cuy. Segitu dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.